Halo sahabat Nova, sahabat Nova perlu tahu pentingnya jaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19 dengan rajin minum air putih. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Air putih merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk tubuh kita. Seperti ingat pesan ibu, sahabat Nova juga harus rajin minum air putih minimal 2 liter per hari dan menerapkan protokol kesehatan 3M di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, manfaat air putih terbukti bisa membantu kita menghadapi virus corona. Mengutip dari Great Health, salah satu pasien dinyatakan positif terjangkit virus corona membagikan tips untuk sembuh dari pandemi global tersebut dengan mendisiplinkan diri minum air putih yang banyak. Jadi kita punya kekuatan dari dalam kita untuk menyembuhkan, asalkan kita disiplin minum air putih yang banyak, kata pasien 03 yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dalam konferensi pers di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Selain disiplin minum air putih, menerapkan pola hidup sehat seperti istirahat yang benar, serta asupan gizi, sayuran, dan vitamin juga perlu dilakukan agar tubuh tetap fit. Melakukan 3M juga wajib kita lakukan dimanapun, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak saat di kerumunan. Pun di berbagai tempat umum, kini sudah ada peraturan untuk mengenakan masker. Tempat-tempat tersebut juga menyediakan lebih banyak fasilitas cuci tangan. Fakta menunjukkan, meski WHO menyarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih, namun mereka tidak membenarkan jika air putih dapat menyembuhkan corona. WHO menjelaskan bahwa minum air dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, namun bukan berarti dapat mencegah infeksi virus corona. Yang jelas, air berguna untuk menjaga seluruh sistem tubuh berjalan lancar dan sempurna, termasuk sistem imunitas kita. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, dan parasit. Saat sistem kekebalan tubuh lemah, kuman-kuman tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi. Jika kekebalan tubuh kuat, kita tidak akan mudah jatuh sakit, terlebih lagi virus corona. Menjaga kesehatan diri sendiri berarti kita ikut menjaga kesehatan orang yang kita cintai. Yuk terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, sahabat Nova. Apa sajakah 3M itu? Pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta berolahraga. Yuk, adaptasi kebiasaan baru dengan 3M kapanpun dan dimanapun. Bersama kita lawan COVID-19.